kita dalam Pilah TV. Hari ini kita nak makan dekat? Kita makan dekat Husna Kitchen. Ya, yeah, kalau korang nak tahu Husna Kitchen ni terletak di Taman Bahagia Delima dekat Kuala Pilah. Apa makanan yang special kat sini? Hari ini kalau tak salah lagi, kita main kambing bakar. Yes, main dishes kat sini kambing bakar. Kejap lagi bila makanan sampai, korang tengok kelazatan dia, okey? Dan sebelum tu, sebelum apa-apa, jangan lupa untuk subscribe kita orang punya Pilah TV. Channel. Yeah, kat sini. Kat atas. Tadi. So, macam kita janjikan tadi, kedai ni famous dia, kambing. So, yang ni kita punya kambing bakar hari ni. Yes, set kambing bakar. Amirul? Dan aku pula nak cuba burger bakar cheese. Okey, ini adalah dua menu yang istimewa kat sini yang kita akan cuba buat masa ni. Sekejap lagi akan datang menu yang lain. Kita try ini dulu. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma hanaka wa sanna. Kibir rasa dia. Boleh macam eh. Bismillah. Dia punya burger tebal. Dia punya burger tebal, guys. Memang sedap. Tengok lembut, tender. Sos black pepper dia hebat. Dia datangkan bersama dengan kentang goreng. Kalau penggemar daging bakar, ya ini memang dia jenis smoky. Jadi kita boleh rasa rasa rempah dia, perapan dia. Lepas tu dengan rasa ada sedikit bakar itu kira macam okey lah. Memang sesuai lah. Kalau penggemar daging bakar ni, ini memang tempat terbaik lah boleh tak? Sekarang kita nak rasa dia punya patty. Okey, daging burger bakar yang dicampur dengan cheese. Daging dia diperisakan dengan cukup sekali. Ini homemade. Memang homemade. Dengan rasa dia yang bercampur berbagai rasa. Memang best. Memang sedap. Okey, next menu adalah Husna Kitchen Chicken Chop. Okey, menu dia pun nampak menarik. Korang boleh tengok ada chicken chop dan juga bahan-bahan makanan yang lain. Jom kita cuba cak. Okey, potong-potong. Jom. Sungguh rakus. Sungguh rakus ya. Lapa. Sama. Okay, kita cecah sikit dia punya kuah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Weh, mesti gantikan. Tak perlu, usah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Chicken chop dia memang sedap. Rangup, daging dia pun tebal. Sos ni sos cheese pun, ya. Memang sedap kan? Rasa cheese masa-masa kita dulu. Campurkan pula dengan coleslaw dia.
Ada coleslaw, ada fries macam biasa. Memang padu. Okey guys. Yang ini kita punya menu terakhir untuk hari ini, iaitu burger daging kambing bakar cheese. Yes. Tadi kita dah makan kambing daging biasa. Mm-hmm. Yang ini kita makan daging kambing. Sedapnya. Wah. Wow. Sedap ni. Okey, jom kita rasa. Okey, sudu garpu. Pegang garpu kita. Dah ready? Dia cabut dulu dia punya ni. Tak tepi. Jom kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Cucuk dulu. Kebuk-kebuk-kebuk lah yang tadi. Ui, mak ayah lama tu. Okay. Nampak cara potong macam menarik. Wow. Ini memang the grand finalist. Tengok dia punya patty pun. Patty kambing dia. Tebal. Memang sedap. Jom kita try rasa dia. Sekejap. Potong. Saya potong-potong dia. Ambil banyak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa dia? First kali, dia tak sama macam kambing bakar tadi. Dia tak ada smoky. Dia memang kira light-light lah. Memang ngam-ngam untuk buat burger je. Tapi ni sama. Beza rasa dia. Memang kalau kambing, dia ada rasa kambing dia. Kalau daging biasa tadi, lain rasa. Memang kita dapat beza lah kalau kita pilih antara satu. Betul. Memang sedap. Korang patut datang kat sini. So, jangan lupalah untuk singgah. Kalau korang datang kat Kuala Pilah, korang patut singgah kat kedai ni untuk makan. Kalau rasa nak makan bakar-bakar kan, alat-alat western. Ya, memang sini tempat terbaik lah. Betul. Assalamualaikum semua. Saya jemput korang datang ke Husna Kitchen, Kami Bakar Pilah. Okay, kita kat sini ada kambing bakar, ada menu ayam bakar, ada bakar tengok. Kita baru pun makan licin. Licin lah, belum tinggal lagi. Ada yang tinggal tulang. Nak tunjuk makanan nanti kan, takut korang terliur pula kan. So, kita akan makan. Kita buka daripada Jumaat sampai Selasa, pukul 6 sampai pukul 10 malam. Hari Rabu kami cuti, jangan datang. Saya beritahu awal yo. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. So, hari ni itu je lah. Nanti apa-apa, jangan lupa, lain sekali. Untuk follow kita punya YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe dan share, okay? Alright, bye.